Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Hanura Wiranto tidak mempermasalahkan apakah Ahok akan maju melalui jalur independen atau parpol. Wiranto menyatakan Hanura siap bersinergi dengan teman Ahok untuk mengumpulkan KTP warga Jakarta guna mendukung Ahok sebagai Cagub DKI Jakarta 2017 mendatang. Hanura akan mengerahkan seluruh sayap organisasi partai untuk membantu mengejar target 1 juta KTP untuk Ahok. Wiranto juga menegaskan dukungan partainya terhadap Ahok merupakan aspirasi dari bawah melewati mekanisme partai. Karena itu sebagai ketua umum ia merestui ide tersebut karena melihat kinerja Ahok yang cukup baik. Bahwa cara memilih kami bukan top down ya. Bukan keinginan Pak Wiranto, bukan keinginan DPP. Tetapi sekali lagi, kita jaring dari bawah. Dari bawah menyampaikan aspirasinya kepada para ketua DPC, ketua kota. Dari ketua kota dikumpulkan Pak Ongen Sangaji, merupakan suara daerah atau provinsi. Provinsi lapor ke saya putuskan bahwa kita mendukung Gubernur Ahok sebagai calon gubernur yang akan datang.